Ki, Ki, Ki. Hei, Ki, Ki. 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 Kiki, Kiki, Kiki. 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 Susah amat sih pakai kalung beginian sih. Apa ini kalungnya salah apa ya? Padahal udah bener cara masangnya nih seperti ini nih. Tapi kok selalu salah ya, pasti lepas sendiri itu. Tuh. Gigi. Tuh kenapa itu, Q? Gigi. Wah, tali-tali murahan bingung ya pakainya ya. Jadi mau dipakaikan siapa aja ya lepas. Ini ukuran paling mentok nih. Paling mentok dikecilin. Sama gigi aja longgar. Jadi tuh kan lepas tuh. Gimana caranya ya? Aduh. Malah muter-muter. Talinya muter-muter nggak karuan iki. Aduh. Tuh. Aduh. Ini. Nyobain beli kalung kemarin malah dipasangin ke siapapun nggak bisa, pasti lepas. Padahal udah ngikutin tutorial, sama aja harusnya yang mahal mungkin ya. Ini murah, ini berapa sih? Kemarin 15.000. Biarin, aku lagi tidur. Sini. Itu putih juga iya tuh. Aduh, senengannya macem-macem kucing-kucing ini kalau tidur. Ada yang di deket kompor. Turun itu di atas tuh. Rumi itu. Rumi. Udah diturunin juga naik lagi. Kalau abu di rumah tetangga depan tadi. Si Oyen kecil lagi di bawah bangku depan rumah. Yang melek cuma Kiki nih. Nih sahabat nih, Kiki walaupun udah di steril tapi malah justru mainnya tambah luar biasa. Mainnya Kiki ini tambah luar biasa, tambah jauh, tambah susah dicari. Terus tambah garang. Tambah, ya kalau anak kecil tambah nakal lah gitu ya. Tambah nakal. Ya tambah beringas lah Kiki ini. Kiki sini, Kiki. Kiki, Kiki sayang sini. Kiki. 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 Kiki, sini. Kiki. Kiki. Memang saya cari tahu ya, soal apa
kucing yang setelah di steril itu perilakunya bagaimana. Nah ini Kiki termasuk kucing yang setelah di steril itu tambah aktif, tambah garang lah pokoknya. Jadi masih suka berantemnya malah. Sampai-sampai yang ada di dalam rumah juga semua kena pukul. Dan mainnya ini kadang-kadang susah untuk dicari. Jadi mainnya kemana-mana. Justru putih malah enggak. Nih, Kiki nih. Nah, yang penting sehat. Yang penting sehat. Dan Kiki itu paling paham kalau dipanggil namanya. Di antara keenam kucing ayah ya yang ada di rumah, Kiki, cuma Kiki yang paling paham kalau dipanggil namanya ya Ki ya. Kiki. Kiki. Itu Kiki.